Sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak yang terdampak bencana gempa bumi, tsunami serta likuifaksi di wilayah Kota Palu, Yayasan Cahya Khalifa menggelar kegiatan yang bertajuk Khalifa Festival yang diselenggarakan di Taman Gelanggang Olahraga Kota Palu Sabtu pagi. Kegiatan festival Khalifa yang melibatkan 300 anak mulai dari tingkat PAUD, TK, dan SD ini menggelar berbagai macam perlombaan. Seperti lomba mewarnai, lomba fashion show, dan kids run. Rencananya kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari yang dimulai sejak hari Sabtu tanggal 20 dan berakhir pada Minggu 21 April dengan tema Bangkit dengan Berbagi. Selain itu, Yayasan Khalifa juga memberikan total hadiah jutaan rupiah dan tabungan emas bagi para pemenang kategori lomba. Insya Allah dengan acara ini kami harapkan kembali lagi minat pendidikan Kota Palu bergairah lagi, kembali lagi anak-anak ceria kembali, kemudian orang tua bisa melihat anak-anaknya bahagia lagi. Yayasan Khalifa juga membuka donasi pendidikan bagi masyarakat Kota Palu yang berniat untuk membantu anak-anak yang terdampak bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Dari Palu, Devi Dea Ananda, Palu TV, melaporkan.